Ilang-ilang itu dari Cina Pak Tris ya? Dari Cina Selatan. Oh, soalnya kan ada bahasa Cina yang tanaman impor. Hokianti, Jiangxi, Luhansu. Oh, ayo ilang-ilang gitu Pak Tris. Saya itu Cina Selatan. Ilang-ilang ah. Ah, ilang-ilang ah. Halo semuanya, sebonsai dan setanah air. Jangan lupa pantengin terus channel YouTube Bolo Bonsai. Pastinya banyak sekali hal-hal menarik di setiap episodenya. Kalian penasaran kan? Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe Bolo Bonsai, oke? Merawani bonsai sandigi juga. Ini potong seberapa Pak Tris ini konsepnya? Ini dipotong segini. Oke, ya. Gajinya tajam ya? Punya siapa dulu kok. Mereka apa mas? Big boy mas. Big boy. Iya. Orang besar. Jadi kalau bukan orang besar tidak bisa punya ini. Ini sama baru sekali penanganan juga ya Pak Tris ya? Iya sama. Ini pemotongan masih panjang. Sebetulnya itu nanti segini saja cukup. Begini, ini juga begini, ini juga begini. Nah, mungkin begini. Bisa dibocorkan Pak Tris untuk konsep jadinya nanti seperti apa? Kira-kira? Angan-angan. Angan-angan ya. Imajinasi. Imajinasinya. Ini di sini ya, kita harap ada tidak tumbuh, kita berdirikan di sini. Dan di sini ada cabang yang lari ke sini. Nah di sini juga gitu, ini ikuti aja atas, tapi ada cabang yang ke samping ini kuat. Ini gede ya. Nah ini juga, ini ada cabang yang lari ke sini, ke sini Pak Tris ya, ke belakang, tapi juga disertai dengan cabang yang ke sini agak kuat. Jadi segitiganya nanti di sini, terus diikuti di sini, diikuti lagi di sini. Jadi beberapa kepala, jadi bisa tiga kepala, bisa empat ya.
misalkan Pak Tris, misalkan jadi tetap slanting ya, ya posisinya. Misalkan Pak Tris, kalau ada titik tumbuh sini, biar kita tidak memotong, bikin keringan lo gimana? Bisa juga, tapi untuk keringan, ya, sementara kita belum mampu merawat untuk gitu keringan. Ya. Keringan yang bikinan itu ya. Dengan meskipun bikinan atau asli, itu susah untuk ya mempertahankan. Tetap lapuk ya. Tetap gampang gapuk kena iklim di Indonesia ini. Iya. Makanya kalau bisa itu dihindari. Oh gitu ya. Untuk pakai celana jin itu dihindari, masalah untuk perawatannya susah. Susah. Bisa. Meskipun pakai obat atau apapun pakai itu lama-kelamaan tetap lapuk ya. Tetap lapuknya tetap. Oh gitu. Masalahnya kan kalau saya lihat di apa? Di koleksi bonsai-bonsai yang teman-teman punya di Facebook atau di YouTube itu kan rata-rata ada keringan, tapi keringannya itu enggak keluar di sini, cuman di pohonnya kering gitu. Nah, kalau kering di pohonnya biasanya ngupas kulit itu masih kuat. Masih kuat ya. Masih kuat. Karena masih ada jalur makanan yang melewati nah di keringannya itu Pak Tris ya. Iya, tapi kalau ujung-ujung gini kena hujan, kena panas tetap lapuk ya. Ya. Walaupun itu alam itu ya. Makanya kalau saya lihat di koleksi bonsai-bonsai teman di Bali atau di Sidoarjo itu kan rata-rata keringannya yang ada di pohonnya, berarti tidak lapuknya itu karena ada masih ada kambium yang hidup di sela-sela yang kering itu Pak Tris ya. Iya. Oh. Sebetulnya untuk dikasih keringan itu bagus, bonsai dikasih keringan itu bagus. Cuman lihat sangat, spesiesnya sangat ya. Sangat terpadu sekali, cuman untuk merawatnya yang kita belum bisa. Dan lihat spesiesnya juga ya, ya, ya Pak Tris. Kadang kan ya, kalau seperti ficus dikasih keringan ya lucu, loang ada keringan, serut oh, ada keringan ya, gitu kan juga. Karena mungkin kayunya gampang lapuk ya Pak. Ya. Ya. Yang layak itu ya sandigi, jenis-jenis cemara, gitu ya. Jenis-jenis cemara ya. Kuat. Sisir, ngilang. Sisir, ngilang bisa Pak Tris. Ngilang, ya cepat gapuk itu. Ngilang-ngilang itu dari Cina Pak Tris ya? Dari Cina Selatan. Oh, soalnya kan ada bahasa Cina yang tanaman impor. Hokianti, Jiangxi, Luhansung. Oh, ayo ilang-ilang gitu Pak Tris. Nah, itu Cina Selatan. Ilang-ilang ah. Ah, ilang-ilang ah. Jadi ini adalah cara mereka mengobati rasa capek dengan cara seperti ini teman-teman. Sudah satu minggu teman-teman di sini. Jadi untuk mengobati kejenuhan ya kita gitu biasanya ya, refreshing dengan tanda tawa. Jadi nggak harus pijet ya Mas Anang ya? Nggak cuman kalau terpaksa ya. Terpaksa ya. Ini untuk ini berarti nanti kalau konsepnya itu tetap pot oval Pak Tris ya? Kalau melihat semi gasketnya bisa itu bisa oval, bisa persegi panjang gitu ya? Ya tergantung nanti bisa penyesuaian. Kalau kalau pot tipis ya, itu harus agak melebar. Hmm. Tapi kalau pot tebel jangan terlalu melebar. Oh gitu. Ya. Alasannya gimana Pak Tris? Hampir fresh. Ya cuman feeling saya saja lebih pantas. Lebih pantasnya ya. Karena bonsai itu indah itu kan pantas Pak Tris ya. Kalau kalau tidak indah juga tidak pantas ya. Iya. Tapi kalau indah kalalo, cantik sekali. Kalau indah sebelah, Mas. Indah kargo itu. Oke, Pak Tris, Mas Anang dan teman-teman terima kasih atas waktu dan informasinya. Semoga bisa bermanfaat ya Pak Tris, Mas Anang untuk teman-teman yang semoga dengan adanya kegiatan ini ada manfaat bagi teman-teman yang lain. Siap. Terima kasih Pak Tris. Assalamualaikum. Oke. Okay.